Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tisha menjemput Anda semua ke Kilang Tisha di Nilai Negeri 9 di mana Kilang Tisha ini mesra social media. Sebuah kilang SME yang mengeluarkan produk frozen aka sejuk beku seperti roti prata, roti canai dan puri yang mengetengahkan produk halalan dan toiban inspirasi dari kilang-kilang Jepun dalam Hygiene Management HACCP. Tisha menjemput Anda semua untuk melihat sendiri Kilang Tisha ini secara lebih dekat lagi sama ada anak-anak tadika atau pelajar-pelajar sekolah rendah maupun menengah atau universiti atau anda orang perseorangan atau persatuan atau NGO atau koperasi atau agensi kerajaan. Hubungi hotline Tisha di 017-827-2372 bagi mendapatkan slot lawatan eksklusif ini. Jumpa anda di Tisha tau! Dalam video kali ni, kita nak pilih best 11 untuk pasukan terbaik Pep Guardiola, iaitu bagi aku adalah dua pasukan terbaik dia, iaitu pasukan Barcelona Sextuple dan juga pasukan Manchester City Treble. Kita tengok mana lagi bagus. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ni kita nak pilih best 11 combine antara dua pasukan terbaik untuk Pep Guardiola, iaitu pasukan Barcelona Sextuple dan juga pasukan Manchester City Treble. Tapi sebelum tu, video ni disponsor oleh Tisha's Food, pembekal makanan frozen nombor 1 dekat Malaysia. Pasukan Barcelona pernah melalui zaman kejayaan betul-betul gemilang waktu zaman Pep Guardiola dan mereka ni sampai menang Sextuple. Dan ni adalah best 11 mereka dengan goalkeeper iaitu Victor Valdes, dua center back iaitu Gerard Piqué dan juga Carles Puyol, fullback iaitu Dani Alves dan juga Eric Abidal, trio midfield iaitu tak lain tak bukanlah Sergio Busquets, Andres Iniesta dan juga Xavi Hernandez. Untuk front three dekat right wing, mereka pakai Pedro, dekat kiri Pep Guardiola pakai David Villa dan striker Pep Guardiola pakai Lionel Messi. Untuk pasukan Manchester City, sebenarnya pasukan Manchester City selalunya guna formation dengan 3 centre back tau. Tapi inilah aku bagi susun balik jadi 4 centre back juga, bagi jadi formation 4-3-3, so senanglah kita nak compare. So ni adalah best 11 aku pilih untuk pasukan Manchester City untuk dia pemenang treble. Goalkeeper iaitu Ederson, dua centre back dia pun pakai Ruben Dias dan juga John Stone. Untuk right back dia pun pakai Kyle Walker dan juga left back aku pilih Nathan Aki. Defensive midfield adalah Rodri, center midfield adalah Ilkay Gundogan dan juga Kevin De Bruyne. Front three aku tak tahu lah nak pilih siapa sebab Bernardo Silva lagi tak dapat main pula kalau aku letak formation 4-3-3 kan, tapi tak apalah aku letak dekat sub je lah Bernardo Silva. Dekat right wing aku letakkan Riyad Mahrez, dekat kiri adalah Phil Foden dan striker tengah adalah Erling Haaland. So kita tengok mana team yang lagi bagus. So jom kita combine antara kedua-dua pasukan ni, kita bina pasukan terbaik untuk Pep Guardiola. Untuk goalkeeper, Ederson ataupun Victor Valdes. Personally aku memang suka dua-dua goalkeeper ni, dua-dua goalkeeper yang selesa menggunakan bola dekat kaki, tapi aku rasa Victor Valdes lagi bagus sikit daripada Ederson. Kalau kita nak kata Ederson ni sangat bagus bola dengan kaki, kalau hangpa ingat balik pasukan Barcelona dulu, Pep Guardiola bukan setakat ada seorang je goalkeeper yang boleh guna bola dengan kaki, dia juga ada seorang lagi iaitu goalkeeper, tak silap aku nama dia Pinto time tu, yang kemahiran bola dekat kaki aku rasa far better lagi daripada Ederson. Tak adalah far better kot, mungkin sama-sama kuat lah dengan Ederson. Tapi aku rasa aku pilih Victor Valdes disebabkan memang dia time tu memang dia betul-betul prime lah dengan pasukan Barcelona under Pep Guardiola. Tapi bila main ke MU kena take pula dengan Louis van Gaal. Untuk center back, nak pilih Ruben Dias ke nak pilih Piqué? Ramai orang underestimate tau Gerard Piqué waktu dia tengah prime. Gerard Piqué waktu dia prime adalah antara best centre back yang pernah aku tengok tau. Dia punya speed, dia punya defensive tackle, dia punya defensive awareness dan juga attacking dia pun sangat-sangat bagus. Tapi itulah, bila hang compare dengan Ruben Dias, aku rasa Ruben Dias is better lah daripada Piqué. Untuk defense, John Stone ataupun Carles Puyol, takkanlah kita nak pilih John Stone, mestilah kita pilih Carles Puyol. Captain untuk pasukan Barcelona dan ada leadership yang cukup-cukup tinggi dan dia ni adalah warrior, berani korbankan diri dia untuk selamat akan gawang gol. Untuk right back ni adalah pilihan yang bagi aku sangat-sangat kontroversi lah. Nak pilih Kyle Walker ke Dani Alves? Sebab aku rasa dua-dua pemain ni ada kemahiran yang berbeza tau. Kyle Walker dia ada speed, dia ada sizing dan defensive awareness dia cukup-cukup bagus. Tapi Dani Alves ni dia ada satu kelebihan yang aku rasa memang rare gila untuk seorang right back, iaitu technical ability dia cukup-cukup bagus. Tapi ni bagi aku, aku rasa Kyle Walker is better lagi sikit daripada Dani Alves. So aku pilih Kyle Walker daripada Dani Alves. Sebab aku rasa Kyle Walker ni dia ada satu macam benda yang complete untuk jadi seorang centre back ataupun right back. Dia ada sizing, dia ada speed, semua orang tak tahu cara nak makan dia. Yang tahu cara nak makan dia tahu siapa dia? Sterling je. Betul mak, setiap kali Sterling jumpa dia, Sterling boleh makan dia. Hakling tak boleh makan pun. Untuk left back nak pilih Nathan Aki ataupun Abidal.
Abidah ni bagus tau. Sebelum dia ni alami banyak injek lah. Tak silap aku dia pernah ada macam sakit dekat jantung kot kan. Tapi aku rasa Nathan Aki underrated tau. Nathan Aki memang, aku rasa dia memang criminally underrated lah untuk pasukan Manchester City. Walaupun season ni dia still main kat MC lah, orang duk pandang aja play macam Gvardiol. Aku rasa ramai lagi rate Akanji daripada dia kot. Tapi aku rasa Nathan Aki ni kan, dia punya stand tackle memang bagus gila. So aku pilih untuk left back, aku pilih Nathan Aki. Defensive midfield nak pilih siapa? Sergio Busquets, Rodri. Boleh kata tentang Sergio Busquets jadi defensive midfield tu, waktu tu dia adalah defensive midfield terbaik dekat dunia. Dan ni dekat pasukan Manchester City, Rodri. Rodri adalah defensive midfield terbaik dekat dunia. Dan kita kena setuju yang Pep Guardiola perlukan defensive midfield terbaik untuk bagi tim dah jadi tim terbaik. Yang paling menariknya, dua-dua defensive midfield ni dua-dua dia buat sendiri. Bukan dia beli dengan harga mahal. Betul Rodri dia pun beli. Tapi Rodri dia beli tu dia yang asah bagi Rodri tu jadi padu. Dan Sergio Busquets tu dapat daripada akademi je tau. Dua-dua ni world class player. Dua-dua ni another level punya player. Tapi aku rasa Sergio Busquets lah. Sergio Busquets dia punya cara dia nak hadap dengan pressing tu kan, memang tak ada obat lah Mat. Dan aku rasa walaupun orang duk puji Xavi, Iniesta, Messi, aku rasa Sergio Busquets ni lah antara punca pasukan Barca boleh menasik setapel. Tapi sebelum tu, jom tengok aku masak Texas food dulu. So inilah hasil yang aku masak, iaitu roti parata daripada Tisha's Food. Kalau hampa perasan kan, dalam video lepas kalau hampa duk layan video Pala Wala Studio Tak Berhenti kan, hampa akan tengok aku pernah juga review roti parata sebelum ni. Tapi roti parata ni, dia bukan setakat bagi 8 pieces, 9 pieces. Hampa tengok, dia bagi 20 pieces. Ni adalah pack jumbo tau. Pack jumbo ke jumbo? Lebih kurang lah. So dalam ni ada 20 pieces untuk hampa. Dan kalau kita nak compare hari tu punya kan, aku tengok dekat bahan dia, ada satu bahan yang tak ada dekat yang kecil tu, yang ada dekat sini, iaitu dia ada sebut penik. So itulah bila masak dia akan rasa macam lagi cantik kan tau. Dan dia lagi berselera bila tengok. Dan kalau kita tengok kat sini kan, dia boleh nampak crispy tau. Dia crispy. Boleh dengar tak? Ha, tapi dalam dia, dia kata lembut. So jom kita tengok betul ke tidak. Kita rasa roti parata ni yang original punya. So kita buka dah. Oh, menarik, menarik, menarik. Tak makan lagi pun dah nampak menarik dah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya doa lagi setan makan sekali. Bismillah. Sedap, betul. Dia crispy. Dekat tangan-tangan dia lembut. Kalau apa nak dapatkan yang banyak kan, apa malas nak beli satu dua apa semua, makan dulu tumbuk nakkan cakap, makan cakap. Kalau apa nak dapatkan macam aku beli ni, apa boleh dapatkan roti parata, dia tulis original kat sini. Tapi yang best dia besar, dia jumbo. Kalau apa tak tahu cara nak masak, dekat belakang ni dia siap bagi tahu cara-cara nak masak. Betul-betul senang. Apa ikut je cara dia masak, okey? So boleh dapatkan roti parata daripada Tisha's Food. Dan kalau apa nak buat lawatan ke Tisha's Food pun boleh juga. Mereka ada sediakan lawatan-lawatan dengan harga yang berpatutan. Dan apa juga boleh follow media-media sosial Tisha's Food. Mereka ada juga media-media sosial yang aku akan tinggalkan link dekat description kat bawah. Apa-apa pun, kalau apa nak beli makanan frozen, jadikan Tisha's Food pilihan apa. Masuk balik dalam video. Untuk center midfield atau Gundogan ataupun Iniesta, mestilah aku pilih Iniesta. Iniesta ni kalau dekat zaman moden ni, kita boleh kata dia adalah antara pemain yang menghampiri kebolehan macam Zidane tau. Tapi tak adalah sama dengan Zidane. Cuma kebolehan Iniesta ni, technical ability yang Iniesta ni ada, kalau tengok bola dia bawa kan, hang macam hang akan perhati tau. Bola ni melekat ke dengan kaki dia? Memang betul-betul padu lah Mat. Gundogan memang bagus, tapi Iniesta far better daripada dia. Ataupun aku rasa aku letak Bernardo Silva kot kalau nak compare dengan Iniesta. Tapi still aku pilih Iniesta juga lah. Kevin De Bruyne ataupun Xavi. Ui, Xavi memang bagus tau. Eh, siapa-siapa yang kata Xavi ni tak bagus aku tak tahulah kan. Xavi ni dia punya bagus dia ni adalah short pass dia dan juga long pass dia. Dia punya passing memang tepat tau. Kalau hampa tengok passing-passing dia tu kan, hampa boleh ralik tau. Tapi itulah bila nak compare dengan KDB kau. Aku macam ramai sebenarnya still tak rate KDB tau. Padahal kalau kita tengok balik KDB ni, uish, dia dah level legend dah dekat pasukan MC tau. So walaupun Xavi ni aku boleh kata dia ni legend dekat pasukan Barca, aku rasa Kevin De Bruyne lagi sikit bagus kot daripada dia. So aku pilih Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ke Kevin De Bruyne ni? Sorry kalau silap sebut nama. Untuk front three, Riyad Mahrez ataupun Pedro. Dua-dua ni bagi aku adalah player underrated tau. Untuk Mahrez pun underrated dekat pasukan Manchester City. Pedro lagi-lagi lah underrated dekat pasukan Barca. Tapi untuk dua-dua player underrated ni, aku rasa aku pilih Riyad Mahrez disebabkan technical ability dia yang macam
Oi, ranking memang tinggi lah. Yang paling menarik untuk Riyad Mahrez ni, aku suka tengok first touch dia. First touch dia, dia punya technical ability dia dan juga finishing dia. Memang kalau kita nak singkatkan performer Riyad Mahrez ni, kita boleh kata class performer. Untuk left wing, David Villa ataupun Phil Foden. Walaupun Phil Foden season ni antara pemain terbaik untuk pasukan Manchester City, bukan antara pemain terbaik lah, aku rasa pemain terbaik kot. Dan season lepas pun antara best season juga untuk dia. Tapi aku rasa David Villa, aku rasa pilihan David Villa lah. Sebab David Villa ni betul-betul underrated lah. Bukan underrated, sebenarnya ramai yang kata David Villa ni tak bagus ataupun kata dia ni play biasa, sebenarnya tak pernah tengok dia main pun. Sebab David Villa ni dia memang dia bagus tau. Dia boleh main dekat striker tengah, dia boleh main dekat wing, wing kanan, wing kiri dia boleh main. Lepas tu finishing dia memang another level. So itulah aku pilih David Villa. Tapi itulah dia, dia ada buat hal tu kan. Tapi ni permainan bola sepak lah, aku pilih Villa. Untuk striker tengah mestilah aku pilih Erling Haaland. Takkanlah nak pilih Haaland. Member tap in je, cedak lawak je. Tapi Haaland pun bagus, bukan nak kata tap in. Kalau nak kata tap in tu senang, takkanlah dia seorang je boleh skor 36 gol dalam EPL dalam satu season. Mestilah semua striker boleh skor kalau tap in tu senang tu ya. Tapi walaupun sebagai mana Erling Haaland, kita tak boleh nafikan Messi is alien lah, another level. So itulah aku pilih Messi dekat pasukan Barcelona. So Pep Guardiola, version mana kita nak ambil? Pep Guardiola version Barcelona ataupun Pep Guardiola versi pasukan Manchester City? Untuk aku, aku pilih Pep Guardiola versi pasukan Barcelona disebabkan tentu dia bina pasukan Barcelona menggunakan bajet yang rendah. Dekat pasukan Manchester City, dia dapat bajet yang melimpah. So itulah sebabnya dia dapat beli player macam Ruben Dias, dapat beli goalkeeper macam Ederson, dapat striker tajam macam Erling Haaland. Tapi dekat pasukan Barcelona, hang boleh tengoklah majoriti player-player pasukan Barcelona yang digunakan adalah player-player dekat akademi. Tapi itulah yang bagus dah. So itulah best 11 pilihan Pala Bola Studio. Combine best 11 antara pasukan Manchester City treble last season dan juga pasukan Barcelona set staple under Pep Guardiola. Pilihan apa macam mana pula, apa boleh komen dekat bawah, okey. So itulah video kali ini, dan video ni disponsor oleh Tasha's Food, pembekal makanan frozen nombor 1 dekat Malaysia. Apa-apa yang boleh tekan link dekat description kat bawah, okey. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, assalamualaikum.